lagi semua, dalam keadaan seperti ini kita harus tetap optimis. Sebenarnya kita bisa mitigasinya dengan berolahraga setiap hari, walaupun kita berjaga jarak dengan orang lain. Contohnya kita jalan pagi, dapat matahari segar, sambil drilling basket. Ayo ikutin. Pertama yang kita bisa lakukan, lagi masih dapat matahari, kita jogging sambil berdiri. Forgiven eyes, looking back at me from the other side, like you understood me. And I'm never letting you go. Oh. Setelah kita melakukan ini minimal 30 menit sehari, dipastikan kita memiliki imun yang sangat sehat, jadi jauh dari penyakit. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan semua kita sehat.